Selamat malam pemirsa. Kali ini kita mendapat laporan dari salah satu security untuk mencari ular yang ada di salah satu perusahaan. Ayo kita lanjut. Ya pemirsa, inilah dia anak ular yang telah berhasil ditangkap oleh security pada hari sebelumnya. Dan sekarang kita lanjut mencari biangnya. Temu gak? Saat ini kami mencoba mencari biang ular di berbagai tempat seperti lahan parkir, selokan, dan gorong-gorong yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kami mencoba memasuki ruangan basement dalam perusahaan. Karena ruangan basement dicurigai adanya sarang ular. Luas nggak, Mon? Hah? Luas. Dan kami mencoba memasuki ruang gorong-gorong yang ada di dalam perusahaan. Setelah beberapa jam kemudian, pencarian kami tetap berlanjut. Namun ternyata hasilnya nihil. Ular tersebut tidak dapat ditemukan. Terima kasih pemirsa telah menonton acara kami. Dan apabila pemirsa memerlukan bantuan darurat, silakan hubungi kami di 112. Kami akan tetap siaga membantu melayani masyarakat. Sampai jumpa.